tentang jenis darah wanita itu apa saja. Ini kan kita tahunya apa aja nih? Ada haid ya? Ada haid, ada apa lagi? Nifas, kemudian ada isi hawa. Sangat penting sekali untuk kita tahu ketiganya. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa membedakan mana haid, mana isi hawa, mana nifas, ini kalau misalnya darahnya keluar sebelum bayinya brojol, nifas kemungkinan. Terus kalau misalnya orang lagi haid ternyata keluar sebelum tanggal biasanya, ini disebut haid atau belum haid. Nah ini kira-kira banyak sekali perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama dan banyak sekali detail-detail yang perlu kita simak tentang darah wanita ini. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustazah Aziza. Silakan Ustazah tentang darah wanita, ahli perdarahan Ustazah Aziza. Ustazah Aziza lulus tahun berapa Ustazah di Filipina? Tahun 2017. Oh ya, tahun 2017 ya, di mana saya sudah punya anak 4 insyaallah. Nah, silakan Ustazah Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke permasalahan saja, yakni tentang darah wanita. Darah wanita yang kita ketahui bukan darah yang luka karena bersetan silat ya, bukan yang itu. Darah wanita yang kita ketahui yang berhubungan dengan ibadah-ibadah kita yang lain itu ada berapa? Dua ya? Dua atau tiga apa satu? Tiga ya? Pertama darah haid, kemudian nifas, kemudian ada istihadah. Biasanya orang-orang cuma tahu dua, darah haid dan nifas saja, istihadahnya nggak tahu itu darah apa. Nah, di sini kita insya Allah akan menjelaskan sedikit banyak tentang darah haid yang pertama ya. Darah haid itu apa sih darah haid? Insya Allah udah kita semua mengalami ya sebagai seorang wanita. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita, kemudian itu keluarnya setelah balik, pertanda bahwa si wanita ini balik, kemudian kondisinya sehat ya, tidak dalam keadaan sakit, kemudian juga penyebabnya bukan karena ya tadi sebab sakit tanpa ada penyebab tertentu, memang karena sedang sehat. Terus keluarnya punya jadwal, jadwalnya rutin ya, sebulan sekali, ada yang sebulan dua kali sih, tapi tergantung tadi dia mencapai masa suci atau tidak. Nah, ketika darah tersebut sudah mencapai atau sudah memenuhi syarat-syarat ini atau sudah memenuhi pengertian ini, maka dia adalah darah haid. Nah, darah haid. Jadi kalau misalnya darah, misalnya ada orang nih olahraga gitu ya, sepeda segala macam, jatuh, keluar darah misalnya dari alat vitalnya, ini darah haid atau bukan? Bukan berarti ya? Bukan, karena itu penyebabnya adalah darah jatuh. Iya, berarti darah haid itu harus keluar dari rahim gitu kan? Kalau nggak keluar dari rahim berarti bukan darah haid. Baik, bukan karena lagi sakit juga, misalnya ada orang penyakitan keluar darah gitu dari kemaluan. Iya, bukan. Faktor serviks atau semacamnya gitu kan yang menyebabkan keluar darah itu bukan termasuk darah haid. Karena kalau kita harus bedakan mana darah haid, mana bukan. Karena kalau dia termasuk darah haid, kita perlu menyetop beberapa ibadah rutin kita, gitu kan. Nah kalau misalkan darah yang lain kan ada hukumnya juga, hukum khusus juga. Nah untuk ke darah haid ini juga kita punya syarat-syarat kapan dia disebut sebagai darah haid. Nah dari pengertian tadi juga beberapa kita bisa ambil dia darah haid atau bukan. Itu syaratnya yang pertama harus berasal dari rahim, satu ya. Tentunya berasal dari rahim, bukan dari yang lain. Kemudian yang kedua, bukan karena melahirkan, karena kalau karena sebab melahirkan itu dia beda lagi hukumnya, bukan darah haid, tapi darah apa? Nifas ya. Bukan karena melahirkan, terus dia itu didahului dengan masa suci. Jadi sebelumnya dia pernah suci dulu, memenuhi batas suci yang telah ditentukan, kemudian baru keluar haid gitu. Karena nanti kita akan menjelaskan berapa minimal suci
terus maksimal suci, minimal haid, insyaallah ya. Nah, darah haid disebut dengan darah haid ketika dia sebelumnya pernah suci dulu. Pernah suci, terus kemudian keluar darah. Nah, baru disebut dengan darah haid. Kemudian apalagi durasinya tidak kurang dari batas minimal. Nah, batas minimalnya berapa? Nah, ini nanti kita di bab selanjutnya itu ketika dia kurang dari batas minimal, maka tidak disebut dengan darah haid. Begitu juga tidak melebihi batas maksimal. Batas maksimal haid itu berapa hari gitu ya. Ketika melebihi maka dia bukan termasuk darah haid lagi. Kemudian usia wanitanya sudah memenuhi batas minimal seorang wanita itu haid. Berapa tahun tadi? 9 tahun ya, tahun hijriah. Hijriah. Nah, hitungannya adalah hijriah, bukan tahun Masehi. Nah, kalau tahun hijriah itu kan lebih kayak lebih sedikit atau lebih dulu hitungannya. Kalau Masehi ada 365 hari. Kalau hijriah itu cuma 354 hari. Jadi biasanya kalau misalkan dalam hitungan Masehinya sudah 8 tahun lebih sekian, kalau dalam tapi kalau dalam hitungan hijriahnya sudah 9 tahun, dia sudah masuk ke dalam wanita yang bisa atau boleh batas minimal wanita yang haid. Jadi misalnya 9 tahun misalnya ya, dia harusnya birthday-nya yang ke-9 misalnya harusnya tanggal 28 Desember misalnya ya. Ini tanggal saya ngomong-ngomong. 28 Desember misalnya dia itu harusnya 9 tahun Masehi. Tapi ternyata dia udah keluar darah haid bukan bulan Desember, ternyata malah bulan Novembernya atau bulan Oktobernya gitu kan. Kenapa? Karena ternyata di tanggal sekian Oktober dia udah 9 tahun hijriah. Misalnya dia lahirnya tuh bulan Ramadan gitu kan. Dia Ramadan yang ke-9, dia ternyata keluar darah haid. Berarti kan ini udah disebut dengan darah haid ya, karena usianya udah 9 hijriah. Nah, 9 tahun hijriah. Walaupun birthday atau milad gitu ya. Ini kan kalau harusnya sama milad sama enggak sih? Sama. Sama ya, satu satu bahasa Arab gitu ya. Cuma kadang-kadang katanya kalau happy birthday enggak boleh, kalau happy milad katanya boleh. Tahu kenapa gitu. Intinya kalau misalnya ternyata dia belum birthday, belum ulang tahun yang ke-9 Masehi, tapi kalau misalnya hijrahnya sudah dia sampai sudah 9 tahun gitu ya, terus dia keluar darah, berarti sudah bisa di karena darah itu adalah darah haid. Tapi kalau ternyata dia keluar darahnya itu masih 8 tahun hijriah nih. Nah, ini berarti belum bisa dikatakan haid berarti ya? Belum, karena tadi kan batas minimalnya benar-benar jumhur ini sepakat di 9 tahun hijriah. Berarti kalau misalnya ada darah yang keluar sebelum usia 9 tahun hijriah, berarti bukan darah haid, tapi darah yang lain. Darah yang lain. Kira-kira darah apa nih? Kalau yang belum baru 8-7 tahun yang mereka keluar dari alat vitalnya darah tuh, kira-kira darah apa? Apakah darah haid junior gitu kali ya? Darah haid senior juga ada junior. Enggak kali ya, berarti darah apa itu? Darah istihadhah itu namanya. Darah istihadhah. Dan hukum-hukum wanita yang istihadhah dan haid itu beda ya? Enggak sama gitu. Kalau wanita haid itu kan enggak boleh sholat, enggak boleh pegang mushaf dan lain-lain. Sedangkan wanita yang istihadhah itu hukumnya sama seperti wanita yang suci, hanya dia berhadas saja. Kalau ada pertanyaan silakan aja, nanti langsung angkat tangan, mau menanyakan apa. Misalnya tadi mau nanya ada hal yang terkait dengan Ustazah Isna gitu kan, nanti angkat tangan aja. Kalau nanti ada yang mau nanya juga tentang darah wanita, nanti akan dibahas oleh Ustazah Ziza gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti gak ada yang nanya, saya akan tanya sama jemaahnya. Kalau mereka nanya, ditanya. Iya, mendingan nanya nih. Kalau saya bertanya, nanti saya akan ambil dari materi beliau ya. Jadi belum jemaah kampus, saya tanyakan ke jemaah biar kita saling sharing di sini. Mungkin ada yang missing, mungkin ada ustazahnya tadi belum bahas poin apa mau ditanyakan, silakan aja. Ada lagi ustazah? Ada lagi. Nah, sekarang yang usia haidnya, usia minimal haid itu kan tadi 9 tahun ya. Kalau maksimalnya ada nggak sih? Apakah sampai seterusnya sampai meninggal dia masih tetap dinamakan darah haid ketika keluar darah atau tidak? Nah, di dalam usia wanita haid ini ulama ada beberapa pendapat.
dari kalangan Syafi'iyah tidak ada tidak membatasi usia wanita haid. Jadi maksudnya tidak membatasi begini. Ketika seorang wanita di sini misalkan berhenti darahnya di umur, maksudnya tidak haid lagi ya, tidak haid lagi ketika umur 50-an. Nah, dia bisa melihat keadaan wanita di sekitarnya, di sekelilingnya atau di zaman itu. Rata-rata wanita di zaman itu atau wanita di sekelilingnya saat itu berhenti haidnya di umur berapa? Ketika misalkan benar-benar di umur 50 tahun memang sudah berhenti, berarti dia ikut, maksudnya tidak ada batasan itu ikut kebiasaan wanita di sekelilingnya. Berarti perlu survei ya? Iya, survei banyak-banyak yang lain. Ini buat orang yang usianya 50 tahun ya. Ini kita belum ada yang 50 ya di sini. Insya Allah kita semua masih 17 tahun sih. 17 tahun dan plus, nggak tahu plusnya berapa. 17 tahun ke atas sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang 50 tahun, berarti harus dicek dulu nih di sekitarnya teman-temannya yang sama umur 50 tahun udah pada menopause atau belum. Ini berapa? Macam apa? Masuk Syafi'i. Masuk Syafi'i ya. Tapi kalau ternyata 50 tahun masih banyak yang pada haid nih. Berarti ya, dia berarti dia ya, ikuti teman-temannya ya. Berarti kalau saya masih banyak yang umur 50 tahun, terus masih banyak yang haid juga, terus kita udah 50 tahun itu keluar seperti siklus kita masih haid, berarti itu juga masih masuk ke dalam darah haid. Berarti umumnya juga mengikuti darah haid. Baik. Nah, kemudian yang kedua ada yang membatasi benar-benar sampai umur 50 tahun saja gitu. Pokoknya wanita haid itu batasnya cuma sampai 50 tahun. Ketika lebih dari 50 tahun kok dia masih haid lagi, maka darahnya bukan darah haid, tapi darah apa? Istihadhah ya. Nah, darah istihadhah. Dan hukumnya pun beda dengan wanita haid dan istihadhah gitu ya. Dan maka ketika misalkan 50 tahun terus 51 tahun kok masih keluar darah, nah ini dia bukan darah haid namanya, tapi darah istihadhah menurut ulama Al-Hanabilah. Ada pendapat lain lagi yang mengatakan bahwa 55 sampai 60 tahun. 55 sampai 60 tahun itu adalah batasan maksimal wanita boleh haid gitu. Ini menurut pendapatnya Al-Hanafiyah. Dan kemudian ada lagi yang 70 tahun itu menurut ulama Al-Malikiyah. Nah, ini beberapa paparan dari beberapa ulama karena memang riset ini berdasarkan riset-riset para ulama yang mengatakan batas maksimal wanita haid ya sekian tahun. Berarti kalau boleh saya simpulkan misalnya, ternyata para ulama ini mereka sepakatnya di usia minimal. Yeah. Ya. Mereka sepakat bahwa sebelum usia 9 tahun Hijriah, kalau ada anak yang keluar darah dari organ vitalnya, ini tidak bisa dikatakan darah haid. Yeah. Karena usianya itu belum mencapai 9 tahun Hijriah. Tapi kalau usia maksimal artinya gini. Orang wanita ini bisa dikatakan dia haid sampai usia berapa sih? Ya. Kalau misalnya ada wanita usia 100 tahun terus dia masih keluar darah, ini dia disebut dengan wanita haid atau bukan? Nah, jawabannya nanti para ulama beda-beda ya, Ustaz ya. Tadi Madzhab Hanabilah mengatakan 50 tahun ya tadi ya maksimal. Yeah. Jadi kalau misalnya ada orang dia usia 50 tahun masih keluar darah, versi Madzhab Hanabilah dia dimasukkan benar-benar haid. Sementara versi Madzhab Hanafi mengatakan usia rentang 55 sampai 70 tadi ya, 60 ya, 55 sampai 60 tahun itu adalah kira-kira masa menopause perempuan. Kalau di rentang usia itu ternyata usia 61 tahun masih keluar darah, berarti itu bukan haid lagi, itu udah istihadhah. Kenapa? Karena wanita dikatakan haid adalah ketika dia sampai usia 60 tahun aja. Lebih dari 60 tahun udah bukan wanita haid lagi, tapi wanita yang mustahabah atau wanita istihadhah. Berbeda lagi nanti pendapat dari Madzhab Syafi'i yang sebenarnya. Iya, ini yang terakhir Maliki. Oh iya, Maliki tadi 70 tahun. Nah kalau Syafi'i tadi kan membatasinya 50 tahun, tapi harus berdasarkan dengan survei. Iya, nanti survei dulu. Tapi kalau misalnya ternyata nih, kita nih udah umur 90 tahun, anggaplah usia kita 99 tahun, 11 bulan, 29 hari, besok kalau tahun 100 ya. Ternyata kita juga mesti keluar darah juga gitu. Terus teman-teman sesama madu lah ya.
sesama. Kita reunian misalnya kan, reunian itu biasa kan kalau reunian kan ngobrol-ngobrol. Gimana kabar? Masih haid nggak? Aku udah menopause. Gimana cuy? Gitu kan? Ya bukan cuy ya, cien gitu. Gimana cien? Masih pada haid nggak? Masih loh gitu. Iya benar iya. Masih nama hari kayak dulu? Masih dong. Berarti masih produktif dong. Udah ngobrol-ngobrol sama sini, ternyata sesama mantul masih pada haid juga. Ya berarti ketika dikeluar dari rahimnya lewat darah kemaluannya, berarti dia juga disebut darah haid. Artinya dalam adat Syafi'i sebetulnya tidak ada batasan usia. Iya, gitu, kan? Usia langsung pet sekian tahun gitu kan. Enggak juga, harus berdasarkan survei. Karena kadang-kadang ya di antara masa sekarang atau masa dulu tuh masa surveinya kadang beda-beda nih saja ya. Bisa jadi 30 tahun ke depan orang 120 tahun masih keluar darah haid bisa jadi gitu. Jadi dalam adat Syafi'i intinya tidak ada batasan karena membatasi usia itu bergantung dengan survei dan riset yang ada. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada?